Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nato Official. Oke sobatku semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara untuk mengetahui ataupun melihat sebuah kata sandi pada akun Gmail, akun Google Mail yang ada pada handphone kita. Ataupun mungkin teman-teman selama ini sudah tahu tentang emailnya tetapi tidak mengetahui kata sandinya. Namun sebelum tutorialnya, silakan teman-teman dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nantikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru yang diupload dari channel Nanto Official. Oke, caranya adalah silakan teman-teman langsung masuk ke aplikasi Gmail, update aplikasi seperti ini, ataupun teman-teman bisa masuk di aplikasi Google seperti ini. Dan di sini saya akan menggunakan aplikasi Gmail saja, yaitu yang ini. Kita klik saja di aplikasi Gmailnya, sehingga kita pun akan masuk di bagian email seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya, silakan kita klik di bagian icon profil dari email kita, yaitu yang ini, pojokan atas. Kita klik saja sehingga akan muncul di bagian email yang ingin kita ketahui kata sandinya. Dan kemudian setelah itu silakan kita klik di bagian kelola akun Google Anda. Kita klik saja. Dan kemudian kita akan diarahkan di bagian halaman seperti ini. Dan kemudian setelah itu kita klik di bagian keamanan. Dan kemudian setelah kita masuk di bagian keamanan ini, kita langsung scroll ke bagian paling bawah. Kita scroll saja. Dan kemudian di paling bawah ini ada tulisan pengelola sandi, yaitu yang ini. Kita klik dan pilih di bagian pengelola sandi, sehingga kita pun akan masuk langsung di bagian pengelola sandi seperti ini. Dan di sini ada sebuah aplikasi yang sudah sebelumnya masuk ataupun login, yaitu aplikasi Facebook Lite. Dan di sini kita akan bisa melihat email ataupun sandi yang ada pada akun kita. Maka kita klik saja di bagian Facebook Lite-nya. Dan kemudian silakan teman-teman masukkan sebuah kata sandi ataupun pola yang ada pada handphone yang teman-teman miliki. Ini sesuaikan saja untuk kata ataupun kunci dari handphone yang teman-teman miliki. Dan kemudian di sini kita akan ditampilkan sebuah halaman seperti ini, dan di bagian atas merupakan email dari akun kita, dan kemudian yang bawah ini merupakan kata sandinya. Jika kita klik di bagian simbol mata, maka akan terlihat kata sandinya. Oke teman-teman, beginilah caranya untuk mengetahui kata sandi beserta email pada akun yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.